Singkong adalah salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan pengetahuan yang baik mengenai proses panen dan pasca panen singkong. Dalam video ini, kami akan mengulas tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan sebelum dan sesudah panen singkong, yang dapat memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen tetap terjaga. Singkong dapat dipanen ketika tanda-tanda tertentu sudah muncul pada tanaman. Umumnya, daun bagian bawah tanaman mulai menguning dan banyak yang rontok. Umur tanaman ini juga menjadi acuan penting dalam menentukan waktu panen. Untuk varietas genjah, singkong bisa dipanen setelah 6 hingga 8 bulan masa tanam. Sementara itu, untuk varietas dalam memerlukan waktu lebih lama, yakni antara 9 hingga 12 bulan. Pada masa inilah, singkong berada dalam kondisi terbaiknya untuk dipanen. Proses panen singkong dilakukan dengan cara mencabut batang tanaman terlebih dahulu. Setelah itu, umbi yang tertinggal di dalam tanah diambil menggunakan cangkul atau garpu tanah. Penting untuk melakukan proses ini dengan hati-hati agar umbi tidak rusak. Pemilihan atau penyortiran umbi singkong bisa dilakukan saat pencabutan berlangsung. Namun, lebih baik penyortiran dilakukan setelah semua pohon dicabut dan umbi-umbi tersebut ditampung di suatu tempat. Setelah semua singkong terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan pasca panen. Umbi singkong yang telah dicabut kemudian dikupas kulitnya dan dijemur hingga kering. Setelah melalui proses pengeringan, singkong ini dikenal dengan sebutan gaplek. Proses pengeringan ini penting untuk mengurangi kadar air dalam umbi, sehingga memperpanjang masa simpannya dan mencegah pertumbuhan jamur. Selain umbi, bagian tanaman singkong lainnya juga dapat dimanfaatkan. Daun singkong yang rontok bisa dijadikan pakan ternak, seperti kambing atau sapi, karena kandungan nutrisinya sudah cukup baik. Sementara itu, batang singkong yang sudah dicabut bisa dikumpulkan dan disimpan untuk ditanam kembali saat musim penghujan tiba. Dengan demikian, siklus penanaman dapat terus berlanjut tanpa harus membeli bibit baru. Mengetahui dan menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam panen dan pasca singkong panen sangat penting. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas hasil panen, tapi juga pada kuantitasnya. Penanganan yang tepat dapat mengurangi kerugian akibat umbi yang rusak atau kualitas yang menurun. Selain itu, pemanfaatan sisa tanaman seperti daun dan batang juga memberikan nilai tambah dan mengurangi limbah. Panen singkong biasanya dilakukan di ladang atau kebun tempat singkong ditanam. Pemilihan lokasi penjemuran gaplek juga penting. Sebaiknya dilakukan di tempat yang terkena sinar matahari langsung agar proses pengeringan berjalan optimal.
Waktu panen singkong sangat dipengaruhi oleh jenis varietas yang ditanam. Varietas genjah lebih cepat dipanen, sementara varietas dalam memerlukan waktu lebih lama. Penentuan waktu panen yang tepat sangat krusial agar umbi singkong memiliki kualitas yang terbaik dan hasil panen yang maksimal. Dengan mengikuti panduan ini, petani dapat memastikan bahwa proses panen dan pasca panen singkong dilakukan dengan cara yang benar, sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi yang siap diolah lebih lanjut atau dijual di pasaran.